two, three, come on. NP Channel. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka yang ke-75 tahun. Ya, mudah-mudahan 75 tahun merdeka, Indonesia akan menjadi negara yang besar, terus berkembang dan maju, dan yang pastinya rakyatnya makmur sentosa. Oke guys, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan homework pekerjaan rumah. Kita tahu 3 bulan 4 bulan ke belakang kita terdampak pandemi COVID-19, yang dimana kita harus melaksanakan atau melakukan physical distancing, social distancing, yang dimana kita diharuskan di rumah saja, kegiatan lebih banyak di rumah. Ya, untuk mengisi waktu luang saya, khususnya saya dan orang tua saya, kami mengisi pekarangan rumah yang tidak terlalu besar dengan ya mini kebun lah. Tanam sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Oke guys, dengan tanpa berpanjang lebar, kita langsung ke TKP. Bisa disaksikan ada mama dan nenek lagi panen. Ingat anak jagi. Mama ada jual itu kan? Ini guys. Ini dipanen. Belum. Ini kan yang panjang nanti. Kita panen kacang panjang. Ini dia. Boros kacangnya. Ini karena kena matahari. Kering dia. Tadi di sana sawi langka itu. Ini the Chinese sawi. Langka ini, mahal. Mana tahu pergi ke pasar nanam kenili. Namanya sawi putih, sawi apa? Sawi manis. Ini parkour cabai. Sini Andi dekat-dekat. Cabai ungu, gengs. Ini penemuan baru ini. Chilis purple. Kan bisa di skip. Ini. Sawi Cina. Ini Cinanya. Nah, ini tadi sudah saya tunjukkan sawi panjang, dan yang spesial the pepper chilis. Itu belum ada duanya. Nah, ini mbok yang jual. Sekian. Di masa pandemi inilah kita bisa lakukan di rumah, kreatif, inovasi, efisien, murah, meriah. Sekian.